Bangsa Indonesia sedang menghadapi bahaya kemerosotan moral di berbagai bidang yang diakibatkan ketidaktahuan generasi muda terhadap ajaran Islam. Mereka lebih menyukai mengikuti nilai-nilai kebebasan dari Barat. Hal itulah yang menggerus moral generasi muda Indonesia. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Untuk membangun generasi muda yang berbudi pekerti luhur, memiliki kepahaman agama yang kuat, dan mandiri, Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPW LDI DKI Jakarta mengelola School of Character Pena Ilmu. Di sekolah itu, DPW LDI menanamkan trisukses generasi penerus sejak usia balita. Kurikulum yang disusun mengacu pada tiga hal, yakni membentuk generasi penerus yang memiliki kepahaman agama yang kuat, memiliki budi pekerti yang luhur, dan mandiri. Pena Ilmu dengan dukungan para ulama DPW LDI DKI Jakarta akan terus melakukan inovasi dalam membuat kurikulum pengajaran, agar para generasi penerus bangsa mudah menyerap ajaran Islam sekaligus belajar yang disertai rasa senang dan bahagia, sebagaimana dunia anak-anak yang selalu ceria.